Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Jika memisahkan anak burung dengan induknya saja terlarang, apalagi memisahkan anak manusia dari ibunya. Iya. Mungkin karena terjadi perceraian, anaknya diambil oleh suaminya, padahal anaknya masih butuh asupan ASI. Iya. Hanya karena pertikaian yang terjadi diambil anaknya. Ini termasuk ke dalam yang dilarang dalam hadis. Atau seperti yang sering kita dengar di berita, ada bayi atau anak-anak yang terpisah dari ibu kandungnya hanya karena demi karir yang diburu mati-matian oleh sang ibu. Oh iya, sampai enggak disusui anaknya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, siapa yang melakukan sesuatu yang memudharatkan, Allah akan balas, akan memudharatkan dia. Bahkan ada ancaman, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa bain ahibbatihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, Allah pun akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Kita kan kepingin kumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat, ya kan? Nah, kalau perbuatannya di dunia memisahkan orang yang saling mencintai, misalnya ibu dengan anak, Allah akan balas memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintai. Makanya dalam Islam, misalnya ada budak, ibu dan anak, itu gak boleh dipisah antara ibu dan anaknya. Misalnya dengan cara menjual ibunya saja, anaknya gak usah. Ya, jadi dijual ibunya sehingga terpisah dengan anaknya, itu gak boleh. Atau sebaliknya, yang dijual anaknya saja karena ibunya udah tua, gak laku. Ya, sudah, anaknya saja yang dijual, ibunya tidak, ini pun nggak boleh. Kalau mau dijual, harus dijual bersama kedua-duanya. Begitu seterusnya. Banyak contoh-contoh lain yang kami sebutkan oleh penulis, namun keterbatasan waktu, ini dulu yang dapat kita bahas, yaitu hadis yang perlu kita ingat dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan siapapun, jangan memberikan mudharat ke orang lain. Kalau kamu tidak ingin ditimpakan mudharat oleh Allah, man darallahu bihi, barang siapa yang memberikan mudharat, Allah akan menimpakan mudharat kepadanya. Wa man syaa syaallahu alaihi, dan barang siapa yang suka memberat-beratkan orang lain, Allah pun akan memberatkan dia. Na'udzubillah. Hadza siratun mustaqim.